Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berkesempatan untuk bertemu dalam program mingguan perkongsian dengan saya, Asas Bahasa Al-Quran dan Tadabbur Al-Quran. Jemaah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita mulakan majlis ilmu ini dengan membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sedang jemaah yang dikasihkan, sebagaimana biasa saya paparkan dahulu rujukan-rujukan yang kita gunakan untuk mengkaji Al-Quran. Sebenarnya banyak rujukan ni ya, dan saya mungkin tak kesempatan ya untuk go through satu-satu, tapi elok juga saya kira mungkin saya bukakan sedikit ya, satu minggu satu ke, supaya orang tahu apa dia yang saya ada di sini. Understand the Quran yeah, and solah. Bukan salah ni, solah ni. Yeah. The easy way. Baik, sebenarnya kaedah yang kita belajar ni bukan hanya dipraktikkan di Malaysia, tapi kita dapati di luar negara pun sebenarnya di peringkat international mereka gunakan kaedah yang sama. Pendekatannya objektif untuk understand the Quran in easy way. Lepas tu, bila belajar bahasa Al-Quran berguna dengan bahasa yang kita baca bahasa Arab, bahasa Al-Quran dalam solat, dan to pray solat effectively. Kemudian dengan kita belajar ni, encourage to recite Quran again and again with understanding. Jadi kita baca Quran, kita hendak dengan kefahaman. Kemudian bila kita baca Quran, kita faham, help in interacting with the Quran. Interaksi kita dengan Quran, to bring it into our lives. Sebab apa? Quran ni dapat kita jadikan pedoman, pelajaran, apa, petunjuk dalam kehidupan. Dan sebenarnya generate team spirit. Ya, kita belajar ni bukan seorang-seorang. Sebenarnya kita boleh saling bantu-membantu, saling kita bertolong-tolongan untuk dalam satu kelompok, dalam satu jemaah, ya, untuk tambah baik diri kita untuk kejayaan dunia akhirat. Dan di luar sana mereka buat kelas dalam package-package ya, in 19 lessons, the first part suratul Fatihah, surah-surah yang pendek, bacaan dalam surat, supplication tu mana, doa, plus grammar rules in every session. Jadi ada itulah sebagainya kita juga sentuh lah, ya, ada grammar, ada kaedah bahasa Arab. Dan strategi dia sebenarnya through this common recitation, mana apa yang kita baca selalu ni, kita belajar dia kata 125 perkataan ya, asas. Dan perkataan-perkataan asas ini berulang-ulang dalam Al-Quran, dan dalam penelitiannya almost 40,000 times. Maknanya perkataan-perkataan asas yang kita belajar daripada silibus tu tadi dah merangkumi hampir 50% daripada perkataan-perkataan yang ada dalam Quran. Sebenarnya bila kita belajar, kita tahu satu perkataan tu dia akan berulang-ulang. Jadi bila macam tu, start daripada bacaan solat ya. Dan kemudian kita apa, ambil pendekatan know what we speak. Yeah.
apa yang kita selalu perkatakan kita faham dan kita hafal, dan ini bersesuaian untuk semua peringkat umur, semua baik laki-laki, baik perempuan, orang Islam kita, ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang muda. Jadi sebenarnya apa yang saya beritahu, pendekatan yang kita belajar ini sebenarnya adalah pendekatan yang telah diamalkan di luar negara sana, ya. Jadi saya just go through secara apa, secara ringkas saja. Rules dia kata apa? Learn with love, smiles and relaxation. Jadi kita kena semaikan rasa cinta, suka kita dengan Al-Quran, dengan apa yang kita belajar, dan kita ya ambilnya dengan pendekatan positif, ya, relax. Kemudian ya kita berikan tumpuan, listen interactively with your heart and have faith that Allah will teach you. Jadi yakinlah Allah Ta'ala akan bantu kita sekiranya kita berusaha sungguh-sungguh. Itu dia kata, I listen, I forget. I see, I remember. Itu makna kita jangan dengar saja tapi kita lihat apa yang tulis. Lepas tu, I practice. I learned. I teach, I master. Jadi bila kita amalkan, kita akan belajar. Kita buat homework juga tu dengan HW tu. Dan bila kita menyampaikan kepada orang lain, dan kita akan lebih mahir. Dan kita kata, first understand apa yang kita nak buat ni. Lepas tu we plan, kita rancang dan laksanakan, dan minta Allah Ta'ala to make it easy for us, then start the task. Maksudnya kita usaha sungguh-sungguh. Jadi ada hadis yang buat maksud, kalau kita menuju kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan kaki, Allah Ta'ala akan mendatangi kita dalam keadaan ibarat berlari. Nah, maka kita berusaha, Allah pasti akan berikan balasan setimpal, dan Allah akan mudahkan kita, insyaAllah. Kita buat dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Jadi ini Ustaz Abdul Rahim, Abdul Aziz Abdul Rahim. Dia pun ada dia punya website, understandquran.com. Jadi itu saya kata, ini saya perkenalkan bahawa sebenarnya dia conduct courses di luar negara, at international punya level pun, ya, in English. Jadi paling tidaknya saya perkenalkan ya kepada dia dan juga kaedah dia yang mengajar, sebagainya kita belajar. Baik, itu sedikit ya pendedahan. Kita terus kepada mukadimah ya pada malam ni. Saya ingin kita meneliti ayat dari surah An-Nahl. Surah An-Nahl ni iaitu surah yang ke-16 ayat 125. Ia terkait, temanya mengingatkan kita berkenaan dengan dakwah, dan dakwah itu mengajak orang kepada kebenaran dengan hikmah. Dengan hikmah itu Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi laksanakan dakwah dengan hikmah. Jadi dengan kita mengajak manusia kepada Al-Quran, mengajak manusia kepada kalam Allah, mengajak manusia kepada wahyu Allah, maka ini adalah salah satu fokus dakwah yang kita nak buat berterusan, insyaAllah. Perhatikan sama-sama ayat ni. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Subhanallahu alazim. Okeylah, Abang Alidin kita baca terjemahan dia dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Itulah terjemahan umum. Mari kita perhatikan sama-sama setiap kalimah yang ada dalam ayat ini. Udu'u. Udu'u, serulah oleh engkau. Udu'u boleh juga terjemah
ajaklah oleh engkau, dakwahlah oleh engkau. Kalau dakwah tu perkataan Arab, dia melayukan, ya, ud'u, serulah, ajaklah, panggillah, ud'u. Ini fi'il amar, ya, perintah. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul SAW, dan sebenarnya perintah ni kepada kita juga, ya, apabila kita ikut jejak langkah Rasul, ya, dalam kehidupan. Ud'u, serulah oleh engkau, ajaklah oleh engkau, ila, kepada, ya, ila kepada sabili, jalan Rabbi, Tuhanka engkau. Itu ajak manusia kepada jalan Tuhan engkau. Bil hikmati, bi dengan al hikmati, hikmah itu. Jadi makna hikmah secara verbatim, kebijaksanaan itu. Dan al hikmah ni kalau kita perhatikan dia ada alif lam. Kebijaksanaan itu sebenarnya Al-Quran juga dikenali dengan Al-Hikmah. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan kebijaksanaan. Kita selalu bacakan Yasin, Al-Quranil Hakim, Innaka laminal mursalin, ya, seterusnya. Yasin, Al-Quranil Hakim, demi Al-Quran yang Al-Hakim, itu yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi ajak manusia dengan hikmah, dengan kebijaksanaan itu, wa mau'izatil hasanah, dan mau'izah. Mau'izah apa? Pengajaran. Mau'izah juga boleh diterjemahkan dengan nasihat, peringatan, pelajaran. Al-hasanah, al-hasanati, yang baik itu. Baik, mau'izatil hasanah sebenarnya adalah perkataan dalam susunan ataupun di dalam konteks mudaf, mudafun ilaih. Macam mana nak kenal dia? Al-ma'izati, dia ada alif lam, lepas tu balai bawah hujung itu, ma'izati. Lepas tu al-hasanati, ada juga alif lam, lepas tu al-hasanati, ti itu balai bawah. Jadi ini menunjukkan bahawa al-hasanati itu adalah sifat kepada mau'izah. Jadi mana kita boleh terangkan maksud dalam bentuk pengajaran yang baik itu. Jadi seru manusia kepada jalan Tuhan engkau, kepada jalan Islam, kepada jalan kebenaran, ya. Dengan hikmah, itu ajak manusia kepada jalan Allah ni dengan Al-Quran. Fadzakir bil Quran, maka beri ingat dengan Al-Quran. Sampaikan Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini adalah juga pengajaran yang baik, mau'izah. Jadi pengajaran, nasihat, peringatan, pelajaran yang baik. Maka ajak manusia kepada jalan kebenaran, ajak manusia kepada jalan Allah, jalan Islam, dengan kita sampaikan pengajaran yang ada dalam Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, wa tu dan jadil. Jadil ni kalau bahasa kita pun kata jidal, tapi nak fahamkan makna jidal ni apa? Okey, berdebatlah. Boleh apa, berbincanglah. Kalau mereka membantah ke apa, kita berikan penjelasan kepada mereka ni. Ya. Bantahlah mereka kalau mereka kata yang bukan-bukan terhadap Al-Quran, terhadap Islam. Bantah. Apa yang mereka kata tu tak betul. Ya. Berjidallah, berbantahlah. Apa bangga, berdebatlah oleh engkau. Jadil ni kan amar. Kepada engkau, kepada mereka, ya, bantah mereka tu. Bahaskan kepada mereka tu, debatkan dengan mereka tu, kepada mereka tu, billati, bi dengan allati, yang ia, dia, ahsanu, lebih baik. Jadi kita berinteraksi dalam dakwah ni dengan cara yang terbaik. Dengan terbaik tu apa? Ya, kita perdengarkan kepada mereka kebenaran. Hadis Nabi SAW, kata Nabi apa? Hadithun nas ala qadri hukulihim. Bercakap kepada manusia itu
atas kadar akal mereka. Maka kita terangkan kepada mereka dengan bahasa yang mudah untuk mereka faham. Kita wujudkan suasana supaya ya memudahkan mereka itu memahami. Kalau orang yang menentang, orang yang tak suka pun, kita mesti gunakan kaedah yang terbaik. Nabi Musa ya, dan Nabi Harun ketika Allah perintahkan untuk berdakwah dengan Fir'aun, Allah perintahkan kepada mereka dua, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqala lahu qawlan layyinan la'annahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqala lahu, berkatalah engkau berdua bagi Fir'aun tu, qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang nanti boleh ya memberi kesan kepada jiwa mereka, kepada fikiran mereka, dia yang terima mesej ni. Jadi cakap dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru, semoga mereka ni, mereka ambil ingat, aw yakhsha, ataupun mereka takut kepada Allah Subhanahu taala. Maka mesejnya untuk kita bawa kebenaran ya, mengingatkan mereka. Kalau dalam Al-Quran selalu ya Allah sebutkan bahawa rasul itu dalam melaksanakan dakwah dia basyiran wa nadhiran, memberi berita gembira dan juga memberi ancaman. Maka itulah jalan dakwah ya, yang Allah suruh kita laksanakan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Inna, sesungguhnya rabbaka, Tuhan kau ya, huwa, dia a'lamu, lebih mengetahui, amat mengetahui, biman dhalla, dengan orang yang, bi dengan man, orang yang atau siapa yang dhalla, telah sesat ia, an sabilih, daripada jalannya. Jadi Allah Maha tahu ya, siapa yang berada atas kesesatan. Selalunya para pendakwah, orang yang menyampaikan kebenaran, termasuk Rasul SAW, baginda dikata dengan macam-macam ya, cemoohan, mengatakan tak betul lah, mengatakan sesat lah. Sedangkan baginda Rasul SAW menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah. Ya. Kebenaran tu kita tahu, ada Allah nyatakan dalam ayat lain, Al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan kau. Maka jangan kau jadi orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran ini. Jadi Rasul menyampaikan. Ya, bahkan ayat lain Allah perintah kepada Rasul, ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, balligh, sampaikan oleh engkau, ma unzila ilaika min rabbik, apa yang telah diturunkan kepada engkau daripada Tuhan kau. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Jika kau tak buat perkara itu, tiadalah engkau ni menyampaikan risalah. Maka Rasul SAW telah menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Rasul memperdengarkan kepada manusia Al-Quran, memperdengarkan kepada manusia kalam Allah, memperdengarkan kepada manusia wahyu Allah. Walaupun orang kata macam-macam kepada dia, tapi baginda tetap sabar melaksanakan dakwah ini, mengajak manusia kepada iman dan Islam. Dengan berteraskan kepada Al-Quran. Seterusnya Allah kata, wahuwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Ta'ala a'lamu, sangat mengetahui. Ya? Allah Maha tahu, bi dengan al-muhtadina, orang-orang yang berpetunjuk itu. Nah, maka Allah tahu, Rasul dan para sahabat, mereka orang yang berpetunjuk. Dan kita sebenarnya dalam kehidupan kita diajar supaya minta jalan yang lurus ni, jalan sebagaimana orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, kita selalu minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, tunjukkan kita ya Allah jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Jadi orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka ini siapa? Jadi ada ayat lain Allah menerangkan mereka adalah golongan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin.
itu golongan orang-orang yang Allah beri nikmat ni, an'amallahu alaihim minan nabiyyin, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka daripada golongan para nabi. As-siddiqin, atau orang yang as-siddiq, mana membenarkan kebenaran. Wasyuhada, para syuhada, untuk orang yang sanggup mengorbankan ya nyawa dia, harta dia, segala-galanya untuk agama Allah. As-salihin, dan orang yang salih. Nah, maka jalan orang beginilah yang kita minta selalu, dan kita tak mau jalan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak mau kita, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak juga, tak mau kita jalan orang-orang yang sesat. Maka kita minta, kita nak ikut jalan orang yang berada atas petunjuk. Kita minta ihdi, tunjukkan oleh engkau ya Allah akan kami, ihdina as-siratal mustaqim. Maka kita kena usaha untuk tahu dan kenal bagaimana jalan orang yang berpetunjuk. Minggu yang terdahulu ada kita ya, mengulang kaji iaitu ayat-ayat yang menceritakan siapa dia orang-orang yang al-muttaqin, hudalil muttaqin. Al-muttaqin itu macam mana? Jadi al-muttaqin juga adalah al-muhtadin ya. Jadi inilah ayat yang mengingatkan kita, kita kena sama-sama ya melaksanakan dakwah dan mengajak manusia kepada kitab Allah, mengajak manusia kepada Al-Quran, mengajak manusia kepada As-Sunnah, mengajak manusia kepada agama Allah, supaya berpegang dengan kitab Allah dan As-Sunnah. Dan itu ada jaminan untuk selamat. Ya, Rasulullah SAW pernah beritahu, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima, apa saja kamu berpegang yang keduanya ini, lan tadillu abada, takkan kamu sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Baik, kita teruskan. Ini dah pelajaran minggu lepas, itu yang saya kata. Ya, kita meneliti awal surah Al-Baqarah sebagai ulang kaji. Sebab dulu pernah kita ya kongsikan, maka minggu lepas telah pun kita ulang kaji dan kita faham bahawa Al-Quran ni adalah hudallil muttaqin. Ya, radikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Quran ni tak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Dan kita pun telah ya menyemak ciri-ciri orang bertakwa itu. Pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan ghaib. Kemudian wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka membelanjakan, menafkahkan. Seterusnya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau, iaitu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan daripada sebelum kau, itu kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, ya, kitab-kitab Allah yang terdahulu. Kita tetap beriman dengan kitab-kitab Allah ni walaupun dah tak ada original punya teks ya, di akhir zaman ni, tapi kita tahu ada kitab-kitab tu diturunkan kepada para rasul yang terdahulu. Wa bil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat itu mereka yakin. Kita tahu akan ada hari kemudian, hari kebangkitan, hari kita akan disoal, ditanya. Jadi ciri-ciri ini perlu kita lengkapkan dalam diri kita. Maka Allah kata orang begini, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kita inginkan kejayaan dunia dan akhirat, maka kita mesti lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan ini. Jadi Al-Quran perlu kita jadikan fokus dalam kehidupan. Supaya apa? Kita tahu, kita mengerti, kita faham apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita laksanakan. Cara berfikir kita pun mesti betul, apatah lagi cara amal kita pun kena betul. Baik, seterusnya minggu lepas kita sebenarnya mengulang kaji ya surah-surah yang terdahulu. Jadi, minggu lepas kita berikan tumpuan 6 surah yang telah kita pelajari, dan minggu ni sebenarnya saya nak sambung mengulang kaji 6 lagi surah yang telah kita pelajari atau kongsikan bersama makna dia, pengertian dia.
Jadi dalam kita apa berusaha untuk nak apa, memahirkan diri kita dengan bahasa Al-Quran supaya kita mengerti dan faham dan kemudian kita boleh ambil iktibar. Baik, kita perhatikan minggu ni inilah yang saya nak apa ulangkan. Salah satu perkara yang saya sebut minggu lepas, bila kita buka mushaf, kita tengok paparan ya. Dahulu saya kata ada 6 surah. Kalau tengok di muka surat belah kiri tu, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas. Jadi kita nak bayangkan, oh kedudukan surah-surah tu susunan begitu. Kemudian belah kanan tu muka suratnya surah Al-Masad, ya, surah An-Nasr, surah Al-Kafirun. Maka bila kita buka mushaf, muka surat yang berikutnya, sebab kita meneliti surah Juz Amma, atau Juz yang ke-30, dan kita bermula dengan surah-surah yang pendek. Maka kedudukan surah-surah tu kita boleh bayangkan. Okay, di sebelah kiri, okay, surah yang berikutnya, surah Al-Kawthar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Baik, apa makna inna? Sesungguhnya kami, ini mengulangkan, memahirkan kita insyaAllah. Sesungguhnya kami a'tainaka, telah menganugerahkan oleh kami. Na tu a'taina, telah menganugerahkan oleh kami. Dia juga telah memberi oleh kami. Ka engkau, engkau ni wahai Muhammad ya, al-kawthar, al-kawthar itu. Jadi Allah kata Allah anugerahkan kepada engkau wahai Muhammad al-kawthar. Al-kawthar boleh kita bawa terjemahan maksud ya, nikmat yang banyak itu. Fasalli li rabbika wanhar, fa maka salli, salatlah oleh engkau. Li rabbika, li bagi Rabbi Tuhankah engkau. Allah perintah, salatlah. Li rabbika, bagi Tuhankah. Ini lillahi ta'ala. Itu kita katakan lillah, kerana Allah. Wanhar, wa dan inhar, sembelih korbanlah oleh engkau. Perintah supaya menyembelih binatang korban. Inna shani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya shani'a, musuh engkau. Shani'a juga orang yang membenci. Ka engkau. Wa dia al-abtar, orang yang terpotong itu, orang yang terputus itu ya. Al-abtar, orang yang terputus rahmat Allah. Maka surah Al-Kawthar ni 3 ayat ya, ringkas. Ya, kita baca dan kita faham. Kedengar, kalau imam baca pun kita faham ya. Seterusnya surah Al-Ma'un. Tengok susunan surah ni kita nak faham. Oh, kedudukan surahnya di tengah-tengah tu Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah ra'aita, telah engkau lihat, telah melihat oleh engkau. Apakah itu, apakah pertanyaan, adakah ra'aita, telah lihat oleh engkau. Alladhi, orang yang, dia yang, satu pihak yang, yukadzibu, dia mendustakan. Biddin, bi dengan ad-dini, ad-din itu. Allah tanya kita, engkau tengok tak? Engkau lihat tak? Engkau perhati tidak? Orang yang dia mendustakan agama Allah. Allah tanya, kau nampak tak? Kau tengok tak? Kau perhatikan tak? Dengan orang yang dia mendustakan agama Allah. Seterusnya Allah beritahu siapa orang tu. Fadhalika alladhi yadu'un yatim. Fa maka dhalika, itu yang demikian tu. Alladhi, yang, dia yang, pihak yang, yadu'un yatim, dia mengabaikan anak yatim ya, dia tinggalkan anak yatim.
al-yatim, itu orang yatim itu. Itu biasa, yatim-yatim ya, anak yatim. Jadi orang yang tak pedulikan, ya, mengabaikan anak yatim. Seterusnya, wa dan mana bersambung lagi. Siapa lagi orang yang Allah kata sebagai mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wa dan la tiada yahuddu, dia menggalakkan, dia merangsang ada atas ta'amil miskin, ta'am, makanan, al-miskin, orang miskin. Jadi dia tak menggalakkan untuk beri makan kepada orang miskin. Dan orang miskin, dia tak peduli. Dia neglect, dia abaikan. Maka dua ciri ini pun Allah kata kalau orang tu buat perangai macam tu, dia mendustakan agama Allah. Apatah lagi kalau orang yang mengabaikan yang lebih dari itu. Dua ni pun Allah kata ini orang yang mendustakan agama Allah. Apa dia? Tak menggalak, dia mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak yatim dan juga tidak menggalakkan bagi makan orang miskin. Kalau dengan dua ni pun dah dikatakan mendustakan agama Allah, bagaimana pula kalau orang yang tak peduli kepada yang lebih daripada itu? Tak peduli dengan syariat Allah, tak peduli dengan menegakkan kebenaran, tak peduli dengan dakwah, tak peduli dengan melaksanakan ekonomi Islam, tak peduli dengan menegakkan hukum Islam. Kita tahu ada sistem pendidikan, ada sistem sosial, ada perundangan, mahkamah keadilan, dengan jihad, dakwah. Maka kalau mengabaikan yang lebih daripada itu, lagi dahsyatlah orang itu mendustakan agama Allah. Seterusnya, fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fa, maka wailun, celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang solat, alladzina, orang-orang yang hum, mereka, an, dari hal salatihim, solat mereka, sahun, orang-orang yang lalai. Maka orang yang lalai terhadap solat ini, maka dicela oleh Allah Ta'ala. Dia solat tapi dia lalai. Jadi pengertian lalai daripada solat ni luas, ya. Tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian, boleh semak lagi kitab tafsir bagaimana dia katakan orang yang lalai dari hal solat. Kalau tak solat tu memanglah lagi teruk, ya. Maka kita tak mahu jadi golongan yang zahirnya mendirikan solat tetapi lalai. Antara yang Allah sebut solat ini, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari fahsya' dan munkar. Tak mahu jadi golongan yang mendirikan solat tapi bergelumang dengan fahsya' dan munkar dan tak berusaha pula untuk apa, meninggalkannya. Jadi fahsyat dan mungkar ni luas pengertiannya. Tidak melaksanakan kewajipan itu juga satu kemaksiatan. Melaksanakan larangan Allah juga kemaksiatan. Seterusnya, alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka yura'un, mereka menunjuk-nunjuk riak. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka menegah daripada barang yang berguna. Jadi orang yang riak di dalam ibadahnya, tak ikhlas kerana Allah Ta'ala, tujuannya menunjuk-nunjuk kepada orang. Dan kemudian mereka juga yang dicela oleh Allah ni siapa ni? Orang yang menegah daripada perkara yang berguna, perkara yang baik. Kita sebenarnya dalam hal kebaikan ni Allah suruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonganlah atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Jadi kita sepatutnya dalam hal kebaikan ni bantu-membantu. Perkara yang baik, barang yang baik, barang perkara yang boleh bermanfaat untuk manusia, maka kita sama yang saling bantu-membantulah supaya manfaat kebaikan itu dapat disebarkan. Jadi orang yang menegah, yang menghalang, ini dicela oleh Allah Ta'ala.
Apatah lagi bila kita melaksanakan dakwah. Ini sebenarnya adalah kebaikan untuk semua. Nak ajak manusia selamat dunia akhirat. Ini dakwah. Kita menggunakan uslub macam-macam cara dalam melaksanakan dakwah. Maka bantu-membantu supaya dakwah tu berjalan lancar. Bukannya pergi menghalang. Apatah lagi buat fitnah. Mengata yang bukan-bukan kepada para pendakwah. Jadi di akhir zaman ni, ya, banyak perkara kebaikan yang kita ajak dan nak laksanakan, akan ada golongan yang menentang. Maka kita ingatkan, jangan menentang akan kebenaran. Jangan dihalang agama Allah ini untuk ditegak. Ya. Itu surah Al-Ma'un. Seterusnya kita menjadi surah Al-Quraysh. Surah Quraysh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. Li bagi ilafi kebiasaan Quraishin Quraish bagi kebiasaan masyarakat Quraish. Apa kebiasaan dia orang ni? Ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Ilafi kebiasaan him mereka rihlah. Rihlah ni apa? Perjalanan, pelayaran, asyita'i, musim sejuk, wassaif, wadan as-saifi, musim panas. Oh, apa kebiasaan masyarakat Quraisy ya? Yang Allah sebutkan ini. Kebiasaan mereka berpergian waktu musim sejuk. Pergi ke mana musim sejuk? Kalau di Mekah tu sejuk, mereka nak cari panas. Mereka pergi ke selatan, ke arah Yaman. Kalau wassaifi, musim panas. Musim panas, panas dekat Mekah. Maka dia nak cari yang sejuk. Maka mereka bergerak ke arah utara, ke arah siapa? Syams. Jadi mereka ni sering berpergian, belayar, atau kita kata rehlah, ya, bermusafir, berjalan, dan mereka berdagang. Dalam ya, mereka berpergian baik ke utara ke selatan, Allah Ta'ala pelihara mereka. Golongan masyarakat ya, Quraisy, kaum Quraisy ni diketahui oleh ya, Jazirah Arab, orang di Jazirah Arab. Kenapa? Inilah Sikayatul Hajj, orang yang bagi minum kepada orang haji, orang yang menjaga Kaabah. Jadi golongan Quraisy ini mendapat satu kedudukan istimewa dalam masyarakat Arab. Maka Allah kata, dah Allah kurniakan dengan kurniaan yang hebat ini, dengan penjagaan, dengan pemeliharaan, dan juga dengan keamanan yang mereka perolehi. Falyabudu rabba hadzal bait. Fa maka lam la ya'budu, mereka menyembah. Ya'budu juga mereka mengabdi diri. Jadi ya'budu ni fi'il mudhari', mereka sentiasa memperhambakan diri kepada siapa? Rabba hadzal bait. Rabba, Tuhan hadzal bait, ini rumah. Tuhan Kaabah ni. Jadi Allah Taala dialah ya yang memiliki Kaabah. Itu kita kata Baitullah, rumah Allah. Jadi Allah Ta'ala yang memiliki Kaabah, Tuhan punya Kaabah ni, dialah allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka itu min ju', daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, dan telah mengamankan mereka daripada ketakutan. Jadi Allah yang beri rezeki kepada mereka. Mereka pergi ke utara, pergi ke selatan, berpelayaran, bergerak ke sana sini dengan jarak yang jauh, tinggalkan kampung halaman. Tapi Allah yang memberikan kepada mereka keamanan. Wa amanahum min khauf. Ya. Allah yang memberikan keamanan kepada mereka. Maka dengan nikmat yang Allah kurniakan ini, maka falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah, mengabdi diri kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang mempunyai, yang memiliki rumah ni, iaitu Kaabah ni. Jadi orang Quraisy diperingatkan dengan kurnia Allah ini, dengan kemuliaan ini, maka janganlah derhaka kepada Allah. Begitulah kita manusia umumnya, dengan Allah beri nikmat yang melimpah ruah. Ya.
Sehingga Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan kau yang mana satu yang kamu dustakan ni. Jadi kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti akan tambah lagi nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika kamu kufur sesungguhnya azabku bersengatan. Maka kita diperingatkan supaya mensyukuri nikmat Allah yang melimpah ruah yang Allah bagi kepada kita, maka hendaklah kita ikut agama Allah ni, ikut syariat Allah, ikut kitab Allah, ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, dalam semua perkara. Baik, seterusnya kita meneliti surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah lam tiada tara, engkau lihat, kau perhatikan, kaifa, bagaimana, fa'ala, telah berbuat ia, rabbuka, oleh Tuhan engkau, bi dengan ashabil fil, ashabi, tuan-tuan, al-fil, gajah itu. Allah tanya, engkau tengok tak bagaimana telah Allah buat ya dengan tuan-tuan gajah tu, tentera bergajah tu. Ini kisah ya Abraha dan tentera bergajah nak pergi meruntuhkan Kaabah. Masyarakat Quraisy adalah ya, kita kata kaum yang mengambil tanggungjawab menjaga Kaabah. Sekarang ni tentera Abraha datang nak serang, nak runtuhkan. Apa berlaku? Allah kata, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah lam tiada yaj'al, dia jadikan, Allah jadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi dalam tadlilin, dalam kesesatan, dalam kehancuran. Jadi makar, tipu daya, rancangan jahat Abraha dan tenteranya, tentera bergajah tu, Allah jadikan dia punya perancangan tu gagal, rosak binasa. Macam mana perinciannya? Allah bagi tahu, wa arsala alaihim tayran ababil, wa dan arsala, telah mengutus ia, Allah utuskan alaihim atas mereka, tayran, burung ababil. Burung ababil, burung ababil ni adalah burung yang kecil, bukan burung garuda, burung kecil. Kalau saya dulu guru Quran, saya kata dia kecil macam burung ciak atau burung pipit, kecil je. Bukan burung besar macam helang, tak, burung yang lagi kecil. Namun burung tu buat sesuatu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmi, ia melontar, him, mereka. Burung ni lontar mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, min daripada sijil, sijil. Jadi sijil, dalam tafsir dan menerangkan, itu daripada batu yang panas. Sijil, ada yang menerangkan, ini neraka sijil. Jadi batu daripada, kita kata batu panas, ya, sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, fa maka ja'ala, telah ya, jadikan hum mereka ka seperti asfim, daun, ma'kulin, dimamah, dimakan, dikunyah. Akalah makan, ma'kul, dimakan. Maknanya dimamah, dikunyah. Kita selalu dengar terjemahan, dimakan ulat. Macam daun yang dimamah, dikunyah, dimakan. Tak kira lah, makan oleh binatang ke, oleh ulat ke, manusia ke. Maka hancur lebur. Daun kalau kena kunyah, hancur, binasa. Begitulah apa yang berlaku kepada orang yang tentera Abraha ni lah, yang datang untuk nak memusnahkan Kaabah. Itu niat buruk dia. Tapi Allah tidak izinkan. Mudah sangat bagi Allah nak mengalahkan ya tentera Abraha itu. Allah hantar burung ababil. Begitulah apabila Allah Ta'ala kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya tiada melainkan perintahnya, idza arada syai'an,
apabila telah kehendaki ia akan sesuatu, an yaqulu lahu, bahawa ia berkata baginya, kun fayakun, jadi maka jadilah. La haula wa la quwwata illa billah, tak ada daya upaya, tak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Maka dimusnahkan ya, tentera Abraha dengan perintah Allah, mudah sangat ya. Seterusnya surah Al-Humazah ya, wailul likulli humazatin lumazah, celakalah bagi tiap-tiap ya, ya, pencela dan pendusta. Jadi orang yang kerja dia ya, suka mengata, suka mencela, suka menghina, suka mengata yang macam-macam ya, dia dah lah mendustakan, dah dia mencela, dia menghina, maka siapa golongan yang macam ni? Selalunya ya, golongan humazah dan lumazah ni ya, pencela dan pendusta ni, alladhi jama'a malau wa'adada, dia yang menghimpunkan harta dan membilang-bilangnya, wa dan adada, telah menghitung ia, hu akannya. Jadi golongan yang Allah ya akan ya binasakan dia, wailun tu celakalah ya, dia suka menghimpunkan harta dan membilang-bilangnya. Ini orang mengejar dunia, yahsabu anna malahu akhladahu, dia mengira, yahsabu dia mengira, anna bahwasanya, mala harta hunya, akhlada mengekalkan dia, hu akannya, dia ingat harta tu boleh menyelamatkan dan mengekalkan dia. Kala sekali-kali tidak, harta takkan dapat menyelamatkan dia. Layum badanna fil hutama, lam tu sesungguhnya ya, yum badanna, dia pasti dicampakkan fi dalam al-hutama, al-hutama itu. Wa ma adraka ma al-hutama, wa dan ma, apakah adraka, telah mengetahui engkau, ma apa al-hutama, al-hutama itu, tahu tak apa hutama itu? Narullahil muqadah, narullah, neraka Allah, al-muqadah, yang menyala-nyala, allati tattali'u ala al-afidah, yang menyalanya itu, ia menjulang, ia terbit ya, alal afidah, atas afidah. Afidah itu apa? Fikir, dia panggil apa? Hati nurani mereka. Disebutkan hati, tapi al-afidah juga makna jantung kalbu ya, makna jiwa mereka. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya dia orang tu ya, neraka tu alaihim, atas mereka, muqsadah, yang ditutup rapat, fi amadim mumaddadah, dan mereka tu dalam, dalam neraka tu, fi pada dalam amadin, tiang-tiang mumaddadah yang panjang. Jadi menceritakan keadaan neraka yang akan mereka masuki. Ia golongan yang apa? Humazatin lumazah, golongan yang suka apa, mengumpat dan mencela, mengumpat dan pencela, kata yang bukan-bukan kepada orang yang beriman ya. Maka jangan jadi golongan yang menentang orang beriman, jangan jadi golongan yang menentang agama Allah, jangan jadi orang yang menentang kebenaran. Jadi orang yang selalu menentang ni biasanya orang yang suka kebendaan ya, cinta dunia dia, hubbud dunia wa karahatul maut, cinta dunia benci ke akhirat. Jadi mengumpulkan harta, mengira-ngiranya, dia ingat harta itu boleh mengekalkan dia. Tidak. Bahkan dengan hartanya, dengan segala-gala yang dia telah buat dan ya, apa yang dimiliki itu ya, dia akan dicampakkan ke neraka ya. Jadi tak mahu kita jadi begitu. Dan seterusnya surah yang terakhir dalam muka surat yang bahkanan atas sekali, surah Al-Asr. Wal-Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, lafi khusrin, sesungguhnya dalam kerugian. Manusia, Allah kata dalam kerugian. Allah bersumpah, wal-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa, kecuali yang tak rugi siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq
Tawasau bis sabr. Melainkan yang tak rugi ada empat ciri. Bila ciri itu ada pada seseorang, maka dia golongan tak rugi. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Satu, iman. Iman yang macam mana tu? Macam Rasulullah dan para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika telah beriman mereka semisal Rasul dan para sahabat, bimithli ma amantum bihi, dengan semacam apa yang telah beriman kamu dengannya, faqad ihtadaw, berpetunjuklah mereka. Jadi cara keimanan, beriman dengan apa yang Allah suruh beriman dengannya, maka ikut cara Rasul dan para sahabat. Wa amilus solihat, dan telah beramal mereka dengan amal yang soleh. Amalan dalam kehidupan yang soleh mana yang betul, betul berlaku, betul mengikut peraturan Allah, betul mengikut syariat Allah, betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau apa saja yang tidak menepati ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak ikut syariat Islam, maka itu semua tak diterima sebagai amal soleh. Ya. Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal akan amalan bukan di atas perintah suruhan kami, bukan ikut syariat Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Tak kiralah ekonomi ke, tak kiralah ya, perkara dan terkait dengan pendidikan ke, tak ikut pendidikan Islam, tak ikut ekonomi Islam, perundangan, tak ikut undang-undang Islam, mahkamah keadilan, tak ikut cara Islam, sistem politik siasah kenegaraan, tak ikut cara Islam, maka tertolak, rugi. Ya. Maka beramal dengan amal yang soleh, itu yang dituntut. Watawasau bil haq, dan pesan memesan mereka dengan kebenaran itu. Jadi kerja pesan memesan, ingat mengingat, bil haq, dengan kebenaran itu. Jadi kebenaran ni Allah kata al-haqqu min rabbika, kebenaran tu daripada Tuhan kau. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kau jadi orang yang ragu. Kebenaran yang Allah datang kepada kita ni jangan dicampur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Maka itulah kita, kebenaran ni kita kena saling pesan memesan, ingat mengingat, dan jangan kita sembunyikan kebenaran. Jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ya. Seterusnya, watawasau bis sabr, dan pesan memesan mereka dengan kesabaran. Jadi saling pesan memesan supaya sabar dalam mengerjakan ketaatan. Saling pesan memesan supaya sabar dalam melaksanakan amal soleh. Saling pesan memesan supaya sabar dalam menerima ujian, cabaran. Kerana Allah Ta'ala pasti uji kita. Kalau nak tengok kita ni istiqamah tidak, ataupun kena ujian aja dah tinggalkan amal yang soleh. Tak boleh lah begitu. Ya. Maka Allah pasti akan uji. Ya. Maka kita mahu lulus ujian. Maka dalam Al-Quran ada Allah ingatkan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, surah Al-Ankabut, awal surah tu Allah kata, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, ayyutraku, bahawa mereka ditinggalkan, ayyakulu amanna, bahawa mereka kata kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka Allah Ta'ala sungguh-sungguh mengetahui orang yang benar dalam pengakuan keimanan dia. Wala ya'lamanna al-kadhibin, ya, dan Allah Maha tahu, sungguh-sungguh tahu orang yang dusta dalam pengakuan keimanan. Jadi ujian pasti datang dan Allah uji kita, ya. Ayyukum ahsanu amala, ya. Kita diuji, ya. Allah tengok ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum, bagi nak uji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di kamu kamu orang yang terbaik dalam amalannya. Maka mestilah kita usahakan yang terbaik. Baik jemaah sekalian, itu sepetah lalu kita mengulang kaji balik 6 lagi surah, ya, sebelum kita insyaAllah panjang umur dalam kesempatan akan datang kita sambung lagi penelitian surah-surah yang berikut. Jadi untuk itu dah 12 surah yang kita teliti dan kongsikan pengertian maknanya, aktibarnya. Maka usahakan supaya vocabulary, maknanya setiap perkataan
perbendaharaan kata dalam bahasa Arab Al-Quran ini, dalam bahasa Al-Quran ini, kalam Allah ini kita ketahui makna dia, ya, insyaAllah. Baik, dah sampai ke penutup, tinggal lagi ya 3 minit lagi, ya. Maka kita peringatkan diri kita, ya, dengan apa yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf, ya, dengarlah Al-Quran ini dengan bersungguh. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila telah dibaca Al-Quran itu, fastami'u lahu, maka sungguh-sungguh mendengarlah oleh kamu lahu baginya, wa ansitu, dan diamlah oleh kamu, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Ya, ayat ini memang pernah kita bacakan dahulu, pernah kita dengar. Dan Al-Quran ni kalau kita ulang-ulang, kata Nabi SAW, wala yukhlaqu an kasrati raddi, dan tidak dia usang daripada banyak kali ulang-ulangan. Kerana Al-Quran kalam Allah, bila kita baca berulang sebagai zikir, sebagai kita punya amal, amal ibadah, sebab membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan kita disuruh supaya membaca Al-Quran, kita disuruh supaya mendengar Al-Quran, kita disuruh supaya ambil pelajaran daripada Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah tiada mereka tadabbur ambil pelajaran daripada Al-Quran, am ala qulubin aqfalha, atau atas qulub mereka, hati nurani, jantung, kalbu, akal, fikiran, minda mereka ni aqfalha, ada tutupan yang menutupnya. Maka tak mahu kita jadi macam tu. Maka dengan Al-Quran ni kita nak usahakan sama-sama, supaya kita dengar dengan faham dan mengerti, ya, supaya nanti masuk golongan yang apa, mengerti dan faham. Tak mahu kita jadi golongan yang lahum qulubun la yafqahuna biha, bagi mereka ada qulub la yafqahuna biha, tiada mereka faham dengannya. Jangan jadi golongan yang walahum a'yunun la yubsiruna biha, bagi mereka ada mata tak melihat dengannya. Sebab kita lihat, kita baca Al-Quran, ya, supaya kita mengerti. Dan juga jangan jadi golongan yang walahum adhanun la yasma'una biha, bagi mereka ada telinga tak mereka mendengar dengan. Kita gunakan telinga untuk dengar kalam Allah supaya mengerti dan faham. Itu sebab kita kena belajar. Dalam hal ni tu yang Nabi kata, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu tu wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Apatah lagi bila kita nak tahu, nak faham agama Allah, eh, yang kafah, yang secara keseluruhan, maka kita kena usahakan, ya. Dan innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya tiada lain melainkan ilmu itu dengan pembelajaran, kata Nabi SAW. Kena belajar, ya. Dan bila kita belajar, kita berusaha minta Allah Ta'ala mudahkan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, wahai Tuhan kami, tambahkan bagi kami ilmu dan beri kami kefahaman. Jemaah yang Islam, dah pukul 10.30, alhamdulillah dapat kita perkongsian pada malam ini. Mari kita tutup majlis ini dengan doa. Lepas tu bolehlah kita berinteraksi kalau ada yang ingin bertanya soalan ataupun memberikan komen pandangan dan sebagainya. Kita akhiri dengan doa dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله منكم.